kantongnya ya. Siapin counter pen, Kak. Counter pen. Iya. Iya, buat kram-kram. Iya, iya. Tarik pir. Semoga kalian diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Aku kali ini lagi mau off-roadan nih. Kita mau main paintball dan kita juga mau main outbound. Nah, kalian bisa lihat ya, di belakang sana udah banyak jeep-jeep. Dan kita masih menunggu rekan-rekan yang masih di belakang untuk melakukan foto selfie bersama. Nah, gimana sih keseruannya? Nanti kita lihat. Oke, ikutin terus. Kita lagi ada di tempat salah satu peristirahatan. Nah, ini sambil nunggu peserta yang lainnya. Jadi di sini tuh ada toiletnya, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen buang air kecil atau buang air besar, kalian bisa ke tempat ini ya. Di sini hanya tersedia dua toilet ya. Dua toilet ini ya untuk beramai-ramai, jadi bergantian. Dan di situ juga ada ruangan buat santai-santai dan musola, teman-teman. Ada musola juga. Jadi kalau istirahat di sini itu ada toilet dan musola juga, teman-teman. Halo Mbak Linda, lagi mau kemana nih? Kita mau naik jeep, kita mau kelilingin gunung yang ada di sini. Pokoknya kita mau seru-seruan. Dan buat teman-teman yang mau ikutan acara kayak kita nih dari Dekranas dan Kabupaten Lampung Selatan, boleh langsung menghubungi Kurnia Turindo. Asik. Nah, teman-teman, nanti kita lihat dulu ya gimana sih keseruannya. Nah, ini udah mulai berkumpul, teman-teman ya. Ini dia jeep-jeepnya. Udah pada mulai kumpul. Sambil kita masih ada beberapa jeep lagi yang belum datang, kita tunggu. Setelah itu kita mulai startnya dari sini. Dan ini, teman-teman, penampilan dari jeepnya. Kalian bisa lihat. Jadi jeepnya itu di sini tuh modelnya terbuka gitu ya. Ini muat sampai 6-7 orang. Ada juga muat 8 orang ya, jadi di depan ada 2. Jadi seperti ini tampilan untuk jeepnya. Jadi kita naik dari sini, teman-teman. Nah, di sini ada bangku panjang ya, ada bangku panjang. Nah, ini muat, bisa muat 6 orang di belakang sini. Di depan tuh bisa muat untuk 2 orang dan 1 driver. Kalian bisa lihat seperti ini model untuk jeepnya. Nah, ini yang di bagian depannya, teman-teman. Bagian depannya. Oke. Nah, ini jalanannya, ini untuk start awal tuh jalanannya seperti ini, teman-teman. Jadi memang jalanannya tuh khusus untuk jalanan jelek ya. Seperti ini, berbatu seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Nanti kita lanjutkan perjalanannya setelah dari sini, teman-teman. Setelah kita lihat apa, melewati kebun-kebun teh, ini kita udah nyampe di Fajar Sangkuriang Talaga Warna, teman-teman. Nanti di situ kita beristirahat dan kita foto-foto. Setelah itu kita melanjutkan
perjalanannya. Tadi kita udah lewatin ya kebun-kebun teh. Kalian bisa lihat itu pemandangannya untuk kebun tehnya. Ikuti kita terus. Mau kemana Bu Musa? Hai, kita mau foto bersama-sama. Mau foto bersama-sama. Hati-hati ya Bu. Kita tadi udah pengambilan foto dan video. Nah, kali ini kita mau ngajakin perjalanan lagi. Sebelumnya kalian bisa lihat pemandangan kebun tehnya keren banget. Teman-teman, kita lanjutin perjalanannya. Oke. Silakan Bu Eka. Kita mau off-road. Off-road. Bukan sih. Off-road. Gimana, Lin? Keren. Pakai Kurnia Turindo kalau mau off-road kayak gini. Cocok. Cocok. Kurnia oke. Kita lanjutin lagi. Oke nih teman-teman, kalian bisa lihat nih jalanannya seperti ini dan ini lagi gerimis tuh. Nah, ini kita lagi berhenti dulu. Ini kita mulai jalan lagi. Semangat. Siapin kantor pen, Kak. Kantor pen. Iya. Iya, buat kantor pen. Satu, dua. Iya, iya. Tarik pir. Mantap. Nah, ini malah juga. Oh, lihatnya jangan ke tempat ya. Lihat pasti. Thank you.
kalian udah lihat ya perjalanan kita itu gimana, itu seru banget teman-teman. Sekarang kita lagi ada di tempat peristirahatan, titik poin yang kedua. Lalu kita mau bersih-bersih dulu ke toilet dan lain sebagainya. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Dan ini seperti ini tempat peristirahatannya. Nah ini banyak banget jeep-jeep di sini juga ya, yang pada istirahat. Nah di sini nanti kita mau makan siang dulu. Memang di sinilah teman-teman tempat peristirahatan untuk makan siangnya. Dan memang di sini tuh tersedia apa adanya ya. Jadi memang nggak begitu banyak untuk meja dan kursi. Jadi memang sedapatnya aja di sini. Ini teman-teman banyak banget jeep-jeep yang memang parkir di sini, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kita mau ngemil-ngemil dulu ya, makan-makan dulu, ngisi-ngisi perut dulu, baru itu kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, ini yang di bagian sini, ini tempat kita. Tempat kita untuk istirahat, teman-teman. Kita santai-santai dulu, istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh dulu nih. Gimana mami? Waduh, pokoknya seru menegangkan. Seru menegangkan. Kita itu apa minuman? Jahe yang mie? Ini, wedang jahe. Wedang jahe. Gorengan mantap, dingin-dingin. Jahe dan gorengan mantap. Ayo mantap. Ayo mantap-mantap. Nah, kita mau istirahat, minum jahe dan gorengan dulu teman-teman. Ngemil-ngemil dulu, baru itu kita lanjut perjalanannya. Ya teman-teman. Ini di memang tempat kita ya. Gimana Pak Irham rasanya? Yang jelas harus cari tukang urut malam ini. Ya harus cari tukang urut malam ini. Di gojlok-gojlok. Oke teman-teman, nih aku mau minum jahenya dulu. Jahenya, Mbak. Ayo, 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 ayo. Ibu. Mantap, pokoknya, Afron. Waduh. Mari, lanjut aja jalan. Oke teman-teman, ini kita nyampe di tempat pemberhentian lagi nih. Nah, kali ini kita mau makan siang. Kalau tadi kan kita ngemil-ngemil ya, buat ngisi-ngisi perut aja. Nah, ini kita mau makan siang di tempat ini teman-teman. Ini untuk suasananya ya.
suasana di lokasi tempat makan siangnya. Kalian bisa lihat di sini banyak banget terparkir jeep-jeep ya. Mobil-mobil jeep itu banyak parkir di sini. Oke, dari sini kita langsung masuk ke dalam, teman-teman. Tempat untuk makan siangnya punya kita itu disediain di bagian sana. Nah, ini jalanannya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Jadi jalanannya tuh jalanan becek-becek gitu. Ini kalian bisa lihat. Aku tunjukin dulu nih untuk jalanannya. Ini kita menuju ke tempat makan siang. Jadi berhubung kita orangnya rame, jadi ini disediakan secara prasmanan di tempat yang agak lebih luas, teman-teman. Nah, ini tuh ada beberapa tempat di situ. Salah satunya adalah tempat kita ya. Di situ. Kita antri di sini. Nah, di sini juga terdapat banyak tempat, teman-teman. Jadi di sini ada toilet dan ada musola juga. Kalian bisa lihat nih sebelum kita menuju ke lokasi makan siangnya. Jadi ini ada toilet. Ada toilet pria, ada toilet wanita, dan di sini ada musola juga. Nah, disitulah kita di saung satu itu tempat kita makan siang nanti, teman-teman. Nah, di sini juga disediakan untuk cuci tangannya juga. Nah, itu ada teman aku lagi ngelamun-ngelamun, teman-teman. Mungkin dia lapar atau dia capek. Gimana, Kes? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seru ya. Oke, teman-teman, nanti kita sensasinya ya. Perlu kawan-kawan coba. Perlu dicoba ya. Dengan biasa. Oke, teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi. Nah, kita ngantri dulu untuk makan siangnya. Jangan lupa cuci tangan. Oke, sekarang maaf, tunjuknya ke arah kamera semua, tunjuknya lurus, seperti